Presiden Jokowi menargetkan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Jika target Jokowi ini terrealisasi, maka upacara HUT ke-78 RI di Istana Negara Jakarta 2023 ini akan jadi yang terakhir. Dilansir dari Kompas TV, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara mencapai 36% dan berjalan sesuai rencana. Nantinya, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan membangun plaza dan lapangan upacara di depan kawasan Istana Presiden di IKN Nusantara. Harapannya, lapangan atau tempat upacara tersebut dapat dirampungkan pembangunannya pada akhir Desember tahun ini. Sedangkan, Istana Negara dan Kantor Presiden ditargetkan bisa diselesaikan pada Juli 2024. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono terus memantau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Terutama di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP IKN Nusantara. Dalam kunjungan terbarunya Jumat, 28 Juli 2023, Basuki menyebut progres pembangunan sesuai rencana. Dilansir dari Kompas.com, menurut dia, sejauh ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36%. Basuki juga memastikan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Bahkan ada beberapa progres yang lebih cepat dari rencana, antara lain pembangunan bangunan gedung Istana Negara, kantor presiden, dan penataan sumbu kebangsaan. Kemudian untuk progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 18,26% dan kantor kementerian koordinator 1 mencapai 9,8%. Sementara, Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Didit Arief mengatakan, hingga akhir Juli 2023 progres pekerjaan penataan sumbu kebangsaan tahap 1, Plaza Seremoni, sudah 48,38%.